di dalam negeri sendiri berbondong-bondong kabilah-kabilah masuk Islam, termasuk dari Taif. Tahun ke-10 setelah Hijriah, Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji dimulai dengan mengenakan baju ihram di mikot. Setelah itu pergi ke Mina. Kemudian wukuf di Arafah. Saat wukuf di Arafah ini, jemaah haji hanya disunahkan untuk berdoa dan berzikir. Berikutnya, bermalam di Muzdalifah. Insya Allah, Kang. Saat ini kita sudah ada di Padang Arafah. Ya, Padang Arafah. Di Jabal Rahmah.